Truk tangki milik Pertamina terbakar di pinggir jalan Tol Jagorawi arah Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dikarenakan pengendara tidak berani melintas di dekat truk tersebut. Adapun beberapa pengendara yang nekat menerobos untuk melewati truk tersebut dan merekam kejadian ini. Belum diketahui secara pasti akibat dari kebakaran truk ini. Anggota Kepolisian Lalu Lintas Tol Jagorawi Bribka Heri Budi menjelaskan, setelah api padam sekitar pukul 6:15, lalu lintas berangsur lancar. Heri juga memberikan informasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.